Kali ini adalah video fashion haul pertama aku dan produknya adalah This Is April. Jadi sebenarnya aku sudah filming ini pas rambut aku tuh masih blonde, tapi file yang pas aku lagi ngomong-ngomongnya tuh korup. Jadi cuman ada yang pas aku lagi cobain bajunya. So that's why nanti kan akan melihat pas aku try on bajunya itu rambut aku tuh warnanya masih pirang. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai. Pertama, di dalam boxnya itu ada kalender dari This Is April. Ini so sweet banget, ini kalender meja dan di setiap lembarannya itu tuh ada foto-foto koleksinya mereka gitu. Terus selanjutnya ada lagi notebook. Ini notebooknya tulisannya kayak 2017. This Is April, so simple and so chic. Aku sudah pakai notebook ini, to be honest. Di sini aku ngecatat-catat schedule-schedule aku. Dan sebenernya baru kepake 2 halaman sih. Ya. Yeah. Dan selanjutnya untuk bajunya, pertama yaitu adalah culottes yang ini nih. Kalau misalnya kalian follow Instagram aku atau kan teman-teman aku yang sering hangout sama aku, pasti kalian tahu aku sering banget pakai celana ini because I really really love these pants. Jarang banget ada culottes yang ngepas di aku karena badan aku tuh kecil banget dan pendek. Jadi kebanyakan kalau pakai culottes itu kalau nggak kepanjangan itu pasti jadinya aneh gitu loh. Culottes atau culotte ya bacanya ya? Aku nggak tahu. Tapi ya begitulah, kalian ngerti kan maksudku? Nah, yang aku sukanya lagi itu dari celana ini, dia itu di bagian pinggangnya itu ada kayak tali buat diikat gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kedodoran, bisa diikat supaya ngepas. Kalian suka pakai celana-celana yang model high waist gitu kan? Nah, ini kalau pakai di pinggang tuh pas, tapi kalau misalnya naikin ke perut itu jadinya longgar gitu. Makanya aku seneng banget ada talinya itu buat ngikat. Lalu selanjutnya ada juga ini baju kotak-kotak This Is April. Ini baju yang gak ada lengan gitu. Aku suka pakai baju yang gak ada lengannya, gak tau kenapa. Dan ini sebenarnya kalau misalnya aku pakai langsung gak aku masukin ke dalam celana itu kelihatan kegedean. Kalau misalnya aku masukin ke dalam celana gitu, bajunya jadinya bagus banget. Oke, next selanjutnya ada blazer. Yang blazer yang ini tuh belum pernah aku pakai karena ini blazernya tuh kegedean di aku. Cuma mungkin nanti bisa lah aku kecilin blazernya atau mungkin bisa aku mix and match dengan outfit yang lainnya. Dan selanjutnya ada baju kuning ini nih. Ini kalau kata Jason baju lebah. Ini bajunya itu panjang, jadi kelihatannya tuh kayak dress. Itu lucu banget karena agak kegedean gitu kan. Jadi badanku tuh gak kelihatan kecil. Kecil banget kalau aku pakai baju ini. Lalu selanjutnya ada lagi, ini baju lengan buntung juga. Dan kali ini tuh yang warnanya hitam. Tadaaa. Yang bikin aku suka sama baju ini itu adalah bagian depannya itu kan pendek, tapi makin ke belakang gitu tuh kayak makin panjang gitu loh. Jadi keren gimana gitu. Nah, selanjutnya adalah baju terakhir. Bukan baju sih, tapi ini lebih ke celana terakhir. Jadi ini adalah celana yang desainnya itu kayak rok. Ya kan, kalau dari sini kelihatannya kayak rok ya kan, tapi sebenarnya tuh ini celana. Dan ini nyaman banget pakai ini. Oke, dan sekarang terakhir ini adalah sepatu terunyu yang aku punya, yaitu sepatunya itu motifnya pisang. Cuman ini itu size-nya agak kegedean dikit di aku, walaupun size kaki aku sebenarnya 37 dan yang ini pun juga 37, tapi entah kenapa gede kegedean gitu loh. Well, alright guys, jadi ini adalah first try on haul yang aku. Dan juga jangan lupa untuk cek description box karena aku akan taruh semua info-info mengenai This Is April dari websitenya, social medianya di sana. Jadi jangan lupa untuk cek description box. Okay. So yeah, this is the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye bye. Mwah. Just